Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autonal 8 Nah teman-teman semuanya, dari tadi kita nungguin reda hujan Akhirnya reda juga, sekarang jam Jam setengah lima lewat <laughs> Hampir mau menjelang maghrib Tapi ya, masih Alhamdulillah masih diberikan <laughs> Terang sore ini ya, hampir Kita nggak sempat kita membahas mobil ini Karena mobil ini akan dibawa sore ini langsung Pemiliknya ke Kelapa Gading, Jakarta Timur. Jadi itu nggak eh, begitu jauh dari uh, Selipi Palmera ya pokoknya dari sini ke sana itu kurang lebih kalau jalan lancar ya satu jam atau satu jam setengahan lah kalau macet bisa satu jam setengah kalau lancar ya bisa sekitar 30 menit sampai 45 menit Oke teman-teman ini Vios Limo Gen 3 2015 ini abu ini bumper depannya sudah kita ganti penasaran seperti apa nanti kita akan bahas secara lugas di video ini makanya teman-teman tonton terus video ini sampai selesai jangan lupa like dan subscribe tekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Auto 88 nah teman-teman semuanya kita bahas saja tadi belum saya sebutin harganya ini kurang lebih memakan habis upgrade nya itu di 30 jutaan ya 30 jutaan artinya ini berikut unit berikut upgrade kurang lebih habisnya di ya sekitar 119 juta atau 130, 120 jutaan lah kurang lebihnya <tuh> Karena ini banyak uh, part yang kita pasang, luar dan uh, interior maupun eksteriornya. Yang paling memukau dari mobil ini adalah di bagian bumper depan. Ini uh, Vios Gen 3, tetapi ini versi Thailand. Tapi di sini, karena semi buat harian, jadi kita itu tidak uh, beliau tidak minta ditambahkan dengan mm, body kit di bagian bawah. Nah, ini bumper versi Thailand. Kalau ini asli plastik, ini bukan bahan dari fiber. Jadi murni kita impor dari luar negeri. Dan di sini kalau untuk lampunya dia sudah froji. Hanya kita upgrade sedikit untuk di bagian bohlam lampunya. Ini mungkin yang menarik. Nih saya kasih lihat ke teman-teman ya. Lampunya dong keren banget. Jadi ini lampunya itu udah 4 mode teman-teman ya. Jadi mode pertama. Nah dia itu warna LED. Kemudian warna apa sekarang ini? Kuning ya. Kuning nah ini kuning habis itu nanti dia akan ada lampu strobo nya nah ini warna warna apa ton nah ini kuning terus nah, ini warna light LED, led putih nah tuh keren kan teman teman jadi dia itu kayak ya ala ala mobil bmw ya kan kalau mobil bmw yang kita lihat kayak di luar negeri itu yang tipe prestisnya dia ada yang model lampu yang diupgrade seperti gini ya mungkin orang-orang lain belum ada yang upgrade uh, lampu facelift dengan ala ala strobo 4 mode uh, seperti ini Cuman mungkin baru ada di otomotif apa-apaan aja <laughs> cakep teman-teman ya tuh dia dia jadi dia itu kayak yang berdansa <coughs> kayak yang mobil berdansa oke okay. matikan nyalakan lagi tuh jadi dia itu cara mematikan e, cara mengaturnya itu cukup dari tuas headlampnya itu tinggal dimatikan dan dinyalakan kembali maka dia akan berubah lampunya dan dengan tiga e, ceklekan maka dia akan berubah dengan lampu yang strobo yang tadi keren kan teman-teman nah teman-teman ini bumper fesif Thailand dia sudah satu set lampu bumper e, DRL dan juga dengan fog lampnya dan di sini kebetulan beliau dapatnya yang model chrome karena kalau misalkan yang bumper Festive Thailand jadi jadi dia itu kalau untuk grillnya nggak bisa request ya. Jadi sedapatnya ada luar negerinya. Kadang-kadang ada juga yang bumper Festive Thailand tetapi grillnya itu dapatnya yang model item biasa. Kadang-kadang juga ada yang model dapat chrome tetapi ini beliaunya dapat yang chrome. Alhamdulillah dapat yang chrome. Nah seperti ini kurang lebih untuk di bagian depannya untuk bumper festive Thailand dan ini semuanya baru Oke, okay, dan kemudian kita bahas untuk di bagian sampingnya. Ini gahar banget. Bener serius. Ini agak kotor sedikit barusan kita gas bikin videonya sambil berjalan. Oke, okay, teman-teman, untuk di bagian depannya di sini udah kita pasang dengan kaca film. Kaca filmnya kita pasang sesuai requestan beliau 30% dan di bagian atapnya setengah atap, atap. udah kita cutting uh, body stiker di bagian atapnya dengan bahan yang glossy, anti panas dan juga anti air. Memang kalau misalnya dengan yang warna gelap seperti gini kita pasang dengan cutting stiker lagi emang hanya dia kurang terlihat sih memang sih ya tapi ya mau gimana lagi memang sudah itu permintaan dari customernya sendiri masa saya oh, udah request terus saya nggak pasang kan lucu jadinya <guluh> ya kan nah di sini udah kita pasang dengan cutting stiker setengah body sampai ke belakang dan juga empat pilar yang ada di bagian belakang maupun yang ada di depan dan di sini spionnya udah kita pasang juga dengan model yang retract dan kita kasih stiker juga warna hitam agar dia senada bagaimana yang ada di bagian atap. Tang air juga di sini warna hitam model slim terbaru dan kaca film di bagian samping juga di sini kita pasang yang 60%. Kemudian ada emblemnya juga di bagian fendernya dan di sini yang nepak banget adalah di bagian pelek. Pelek ini bener-bener agak sulit kita carinya karena ini bekas mungkin kalau yang baru memang sih banyak ya bekas model labang ya ini ring 17 jadi itu uh, seperti apa namanya di bagian fender fender ini padat banget jadi dia itu kayak yang kesak-sak banget gitu semuanya ya dan lebar dan juga besar peleknya dan untuk ukuran bannya di sini kita pasang agar dia pas bannya di sini kita pasang yang ukuran 215 per 45 jadi dia itu kebesaran sama ketinggiannya itu pas jadi di saat mobilnya ini nanti dengan manuver dengan kecepatan tinggi juga dia itu nggak akan mengenai di bagian fendernya seperti itu teman-teman. Dan udah kita kasih juga dengan baut yang baru. Oke, okay. handlenya di sini senada dengan warna body. Dan sekarang kita bahas di bagian belakangnya. Oke, okay. jadi dia kalau misalnya pelek mode rata, tuh jadi dia itu lurus semuanya. Situ aja kameranya udah. Nah teman-teman untuk di bagian belakangnya di sini kita pasang dengan sirip hiu Ya, strip kita kasih dengan warna hitam dan kaca film juga. Dan kita pasang dengan yang uh, 60%, bagaimana yang ada di bagian samping dan kita kasih juga dengan emblem Vios Tiari Sportivo. Seperti biasa kalau cutting stiker di sini selalu kita tambahkan untuk di bagian um, apa namanya? bumper di bagian belakang agar dia <kuh> senada bagaimana yang ada di bagian atapnya. Kemudian ada kamera mundurnya juga. Terus di sini untuk stop lamp di sini masih original. Jadi kata beliau kalau untuk stop lampnya nanti aja, jadi masih bingung dengan konsep modelnya. Karena sekarang, e, apa namanya, mungkin saking banyaknya model yang saya kirim, jadi beliau itu agak sedikit bingung. Jadi, dia itu untuk di bagian belakangnya nanti aja bertahan, karena beliau juga nggak jauh daripada Jakarta Selatan, ya Jakarta Timur, dengan Jakarta Selatan. Sebenarnya, itu kalau kota Jakarta itu kecil, hanya yang bikin lama. Itu macetnya, macet perjalanan, macetnya itu, itu yang bikin lama. Sebenarnya, kalau misalnya kayak di sini di sini misalnya kayak ke mana ke Jakarta Timur atau ke, ke Jakarta Barat itu sebenarnya nggak ada yang jauh dekat ujung ke ujung itu perjalanan satu jam satu jam itu udah nyampe hanya karena posisinya padat dan macet makanya itu yang membuat lama seperti itu teman-teman ya dan di sini juga mata kucingnya juga masih bagus oke sekarang saya kasih lihat bagaimana yang ada di bagian sebelah kanan ya nah ini dia di sebelah kanannya teman-teman seperti ini kurang lebihnya ya sama kaca film, talang air, dan handle-nya senada dengan warna body mobil, yaitu warna abu-abu. Dan juga dengan peleknya yang ukuran ring 17. Jadi itu tinggi banget. Kalau misalkan posisi teman-teman tinggal di daerah-daerah yang jalar apa yang jalurnya ekstrim, ya, yang katanya yang nggak bisa dilewati oleh mobil sedan. Mungkin dengan pelek ring 17 ini, kayak yang kemarin saya kirim ke Bali juga, itu kan ring 17 juga wow. yang saya pasang itu jadi tinggi banget. Jadi dia itu tingkat ketinggiannya itu tuh, teman-teman. Jadi satu jari yang saya ukur, jadi itu masih ada lebih. Ini itu kalau misalnya diukur dengan meteran itu kurang lebih 30 per berapa gitu kemarin. 36 atau 38 senti lah ini tingkat tingkat ketinggiannya ke ground bawah. Oke itu dia mungkin keseruan di bagian depan samping maupun di bagian belakangnya dan samping sebelah kanan. Sekarang kita bahas di bagian dalamnya seperti apa. Yuk ikutlah saya lagi sekarang. nah teman-teman sekarang kita bahas untuk di bagian dalamnya di sini di bagian dalamnya kita ambil dengan konsep warna mobil Rolls Royce jadi dia itu cerah dan terang banget di bagian dalamnya teman-teman bisa lihat dengan warna ornamen joknya kita pasang di sini dengan warna Golden Beads De apa Delta Golden Beads jadi dia itu terang warnanya itu cerah jadi dia itu dibilang hmm, Golden banget juga enggak dibilang warna putih juga enggak jadi dia itu di antara tengah-tengahnya. Jadi kita di sini melakukan banyak jahitan di bagian punggungnya sehingga e, untuk di bagian tengah ke bagian depan, jadi itu dia terlihat untuk busa pemisahnya maupun yang ada di bagian samping. Sehingga di saat kita duduk seperti gini, <tuh> itu kayak yang ada yang kekunci. Jadi pas, enak banget. Jadi dengan kecepatan tinggi pun mobil ini, ya walaupun dioyak-oyak lingkungan, se sepertinya kita itu tetap terkunci dengan jok ini ya seperti itu teman-teman dan kita di sini kita perpadukan dua warna yaitu di sini ada warna uh, hitam di bagian samping listnya kita bikin agar joknya itu ya nggak apa namanya agar lebih berwarna aja sih agar lebih hidup di bagian uh, joknya kan kalau misalnya kita bikin satu warna itu kayak yang sayur tanpa garam <laughs> <laughs> seperti itu jadi di sini juga kita kasih untuk pemanisnya aja sih di bagian tengah-tengah warna merah putih dan juga warna hitam keren ya karpet dasar juga di sini udah kita pasang dan juga di sini untuk di bagian fendernya semuanya kita cat dengan warna senada bagaimana dengan warna jok di bagian dashboard dan pintu dan kemudian di bagian panel woodnya di sini udah kita kasih juga di bagian armrest pintu ya kan di bagian kisi-kisi dashboard Double DIN, AC, dan juga speedometer. Di sini double dinnya kita kasih yang model 10 in dan Android. Jadi di sini kalau mau karaoke bisa, ya kan? Untuk lagunya tinggal kita ke YouTube aja sih, tinggal ke YouTube aja, tinggal dibuka YouTube-nya. E, nanti di situ tinggal kita download aja kan, ada biasanya yang lagu-lagu yang untuk karaokean gitu ada, atau misalkan yang untuk didengar aja juga bisa. Pokoknya banyak deh fiturnya kalau untuk Android. Tapi ada lagi yang Android yang di atas ini ada. Ya memang sih namanya teknologi itu nggak akan pernah ada habisnya. Yang pesanan eh, dari Pangkal Pinang ya ada itu yang kita pasang, tapi harganya memang <laughs> hampir hampir di lima jutaan lebih lah untuk harga double dinya. Tapi memang teknologinya itu banyak banget sudah dilengkapi dengan kamera depan sama belakang. Kalau ini kan kameranya cuma belakang aja, tapi ini yang di bagian depannya juga ada dapat tapi harganya ya nggak akan bohong. Oke, teman-teman. <tuh> Double dinnya juga sudah kita sambungkan dengan stir Vios G, jadi sudah bisa diatur daripada stir untuk mengatur volume dan menggantikan mode dan mengatur mode-mode yang lain seperti itu, teman-teman. Dan juga di bagian jok belakang, di sini kita pasangkan dengan jok dan Uh, ornamen yang senada Bagaimana yang ada di bagian jok depan dan juga di bagian plafon teman-teman di sini juga kita kasih dengan warna-warna yang sama juga agar dia tidak berbenturan satu sama dengan lainnya dan juga udah kita pasang dengan lampu kolong ya di bagian uh, bawahnya jadi mobilnya lebih hidup seperti itu mungkin untuk di bagian interiornya sekarang kita keluar lagi yuk Oke teman-teman semuanya Itu dia kita membahas Vios Limo Gen 3 2015 Pesanan dari Kelapa Gading Jakarta ya Jika teman-teman ingin membeli Bisa banget teman-teman tinggal telepon saja langsung Nomor telepon saya ada di bagian deskripsi Cara pemesanannya gampang banget Kalau teman-teman membeli secara offline Teman-teman tinggal datang aja langsung ke lokasi alamat kita Pool Bluebird Palmera Jakarta Selatan Perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan Dicatat ya, Japol okay. Bluebird Palmerah, Jalan Kemandoran 2 nomor 26. Okay. Kalau teman-teman mau ngeklik dari Google Map juga bisa itu langsung diarahkan di Google di Google Map-nya. Karena untuk Pool Bluebird Palmerah di daerah e, Palmerah ini cuman ada satu doang, nggak ada lagi yang lain. Jadi kalau teman-teman ketik Pool Bluebird palmera itu langsung diarahkan ke sininya langsung ya seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin beli secara online yang ada di luar yang tidak bisa datang ke sini, mungkin bisa. Nanti, saya akan pilihkan unitnya. Cara pembeliannya gampang banget. Tinggal masukkan DP 5 juta rupiah, kirimkan foto KTP, beserta dengan email. Nanti, saya akan buatkan SPK pemilik pemesan kendaraan. Lalu, saya akan pilihkan unit sesuai permintaan teman-teman, ya, jika teman-teman mau pasang upgrade. Bisa nanti teman-teman tinggal transfer biaya upgrade-nya setelah kita beres upgrade baru teman-teman pelunasan dan kita kirim unitnya ke alamat teman-teman masing-masing atau enggak teman-teman yang mengambil unitnya langsung ke pool ya di Pool bluebird Palmerah. Nah, mungkin teman-teman itu saja keseruan kita membahas Vios Limogen 3 2015 ya. Paket upgrade-nya ini kurang lebih habis ya 120 jutaan lah ya. Hmm. Karena dengan bumpernya ini yang bikin head on <laughs> harganya. Hmm. Oke, teman-teman Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe. Tekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami, Auto Nepal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Auto Nepal Mantap, ciao ciao.